Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Bertemu aku lagi Nash dalam Nash Channel. Alright, apa khabar korang? Aku harap korang berada dalam keadaan yang sihat. So basically, sekarang ni aku keluar macam biasa. Kalau korang dengar dalam video ni tanpa suara aku, korang dengar aku ada bercakap dalam helmet. Dan sebenarnya aku pakai helmet full face sekarang ni. Tetapi mic tak detect. Walaupun aku dah masuk dah mic adapter tu, tapi mic still lagi tak detect. Ya Allah, aku banyak juga benda yang aku cakap dekat dalam video ni. So aku pun lambat lambat tahu yang mic tak detect. Korang, aku buat voice over je lah ya. Okay. Aku tutup ataupun mute suara aku ataupun suara menggunakan GoPro. Sebab apa? Sebab nanti korang dengar suara-suara kecil-kecil kan? Walaupun aku mic tak detect, tapi aku bercakap kuat dalam helmet, so korang still boleh dengar lah. So entahlah guys, aku tak tahu masalah dekat mikrofon ke ataupun masalah dekat GoPro. Aku rasa masalah dekat GoPro berjadilah. Tengoklah macam mana nanti. Okay. So benda ni banyak berlaku yang kerap juga yang berlaku. Okay. So basically apa aku cerita adalah, kan korang tahu yang aku apa, ada, bukan aku ada dua motor. Dekat rumah aku tu ada tiga jenis motor. Tiga motor tu adalah motor yang jenis yang berbeza-beza. Macam satu Eagle SC scooter. Motor ni SC V8, motor yang bergear tapi tak ada clutch. Dan satu lagi RS, motor yang ada gear dan ada clutch. So tiga-tiga motor ni adalah karakteristik yang berbeza. Basically yang selalu rakyat-rakyat Malaysia pakailah dekat Malaysia ni. Okay. So basically apa aku cakap adalah, takkanlah aku nak beli apa, motor yang sama je kan. Aku belilah motor lain juga kan. Kalau nak kata berbaloi, memang sebenarnya tak berbaloi nak beli SC ni. Kalau kata value tu kan, kata value, sebab SC ni agak mahal sebenarnya. Okay. Baik aku beli RS lagi murah. Tapi aku dah ada RS, so macam rugi pula kalau aku beli RS kan. Ataupun aku beli Wasuku. Okay, Wasuku ada clutch juga, so aku rasa tak, macam tak berbaloi. Tak ada kepelbagaian tu. Kepada yang siapa-siapa yang dah ada RSN, dah ada motor yang clutch, contoh macam Wasuku ke SYM ke apa kan, kalau korang nak beli motor lain, aku rasa korang akan appreciate motor yang tak ada clutch ni. Aku tak kata korang, aku tak suruh korang beli pun SCV ni. Korang boleh beli motor lain. Aku cadangkan korang akan appreciate motor yang tak ada clutch ni. Sebab bagi aku, yang aku dah lama menggunakan RS, iaitu motor yang berclutch tangan, so aku rasa aku pun dulu fikir okey dah tu, dah biasa dah tu bawa motor clutch, tak kisah pun. Sebenarnya nak beli motor clutch lain pun tak kisah. Tetapi bila setelah aku beli SC ni, bukan aku belilah, setelah aku guna SC ni, aku dapati berbaloi lah. Kau takkan dapat rasa feeling yang sama dengan dengan motor yang clutch lah. Motor yang clutch tangan Bila aku cakap motor berclutch ni, motor yang clutch tangan lah. Sebab semua motor dah clutch kan. Okay. So basically ada yang tanya aku nak beli motor aku, motor aku kan. Tengok dulu apa kau minat. Lepas tu kalau kau nak beli second motor, aku cadangkan dia. Tapi kalau korang macam ada orang tu minat, aku tak minat memang. Anti lah, anti motor yang tak ada clutch ni. Boleh. Ataupun anti motor yang ada clutch, ada clutch tangan, so memang tak apa lah. Tapi kalau jadinya macam nak rasa kelainan, nak rasa best kan, aku rasa korang beli motor yang lain. Contoh kalau ada RS, mungkin kau boleh beli Legenda ke. Ataupun kau nak beli SC V8, tak ada masalah. Ataupun kau nak beli scooter, dia pun beza juga. Lagi best ni scooter. Sebenarnya aku ada teringin nak beli, bukan nak beli, teringin nak gunalah selalu. Aku selalu guna motor ayah tu lah. Tapi tak teringin lah aku nak beli. Aku tak berminat sangat scooter.
sebab dia tak ada gear. Bagi aku gear ni, bagi aku, aku suka gear, lebih suka gear lah. Okay, jadi lain orang lain pendapat. Okay, so kepada yang cakap tak baloi lah aku beli SC ni, memang betul, mungkin betul lah, mungkin betul. Kalau kita kepada tengok pada value sebab SC sekarang pun dah harga mahal. Tapi masa aku beli ni, SC baru keluar lagi, so harga dia mahal tapi okey lah daripada sekarang. Sekarang ni aku tengok harga dah RM10,000. Ya Allah, aku macam serius lah, tinggi sangat tu. Okay, so ni adalah pengalaman aku bila menggunakan motor jenis lain-lain. Dan motor skuter aku jarang guna lah, sebab ayah aku suka guna motor skuter dia, dan dia selalu bawa motor skuter dia. Dia jarang pakai RX, pakai SC. Dia pakai juga tapi jarang. Dia lebih suka skuter, lebih sayang skuter dia. Ada orang macam tu, it's okay. Macam aku, aku ada pakai, aku selalu pakai. Memang aku berganti-ganti tau SC dengan RS ni, berganti-ganti setiap minggu balik ke Gombak. Jalan jauh, jalan pendek, naik bukit, turun bukit, highway, jalan rapi, semua benda rasa lah. So, apa yang aku simpulkan itu adalah aku sangat-sangat sukalah. Aku rasa aku buat pilihan yang tepat dengan memilih motor ni sebagai motor lain. Okay, selain walaupun motor ni motor adik aku, tapi nanti adik aku pun sekarang pun dia belajar motor clutch, motor clutch tangan, motor RS. Sebenarnya tak sesuai dengan dia nak belajar motor RS tu. So motor RS aku tu pun dia tak standard kan, dia dengan GP shiftnya kan, so tak sesuai kan. Tapi dia dah mula memperbiasakan diri. Okay, so bagi aku okey lah, tak bad. Aku memang sangat-sangat suka motor ni, sayang motor ni. Walaupun aku ada komplain macam-macam, gear pula, handle gegar lah dan sebagainya, tapi bagi aku it worth the money. Baloi yang duit yang apa yang ditaburkan dekat motor ni. Walaupun motor ni standard dia sebenarnya, basically mesti standard. Aku tukar bakul, tukar Samira, aku turunkan fork sedikit, itu saja, that's it. And perform, alhamdulillah. Walaupun tak ada laju macam RS, tapi kadang-kadang enjoying the ride kan, maksudnya fun ride ni. Keseronokan di situ bagi aku bukanlah di kelajuan semata-mata, bukanlah di modifikasi semata-mata, tetapi enjoy riding itu sendiri. Okay, so aku banyak nak cakap kan, banyak nak apa, berceramah, bukan berceramah kan, ini adalah pandangan aku sendiri. Okay, alright, beberapa minit terakhir video ni, korang layan background music dengan POV je lah. Alright, let's go. With the evil voodoo, got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand.